Tahun baru ke Majalengka, jalan kaki beli semangka. Wahai penonton yang setia, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya uladi wa banati? Bagaimana kabar kamu semua anak-anakku? Arjukum bisi awal afiyah, Bapak harapkan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah fi hadhihi fursa as-saninah, pada kesempatan yang berbahagia ini, nata'allamu amali, kita akan belajar tentang cita-citaku. Kemudian lihat papan tulis, perhatikan dan ikuti apa yang Bapak ucapkan. Yanamu, tidur. Yashtaikizu, bangun. Yakulu, makan. Yashrabu, minum. Yadkhulu, masuk. Bapak ulangi sekali lagi. Yanamu, tidur. Yastaikizu, bangun. Yakulu, makan. Yashrabu, minum. Yadkhulu, masuk. Kemudian kita lanjutkan dalam sebuah kalimat yang sederhana. Dari kata yakulu, yashrabu, yadkhulu. Yang pertama, yakulu, makan. Umarun, Umar. Khubzan, roti. Umar sedang makan roti. Selanjutnya, yashrabu, Umarun, labanan. Yashrabu, minum. Umarun, Umar, labanan, susu. Umar sedang minum susu. Selanjutnya, yang ketiga, yadkhulu, masuk. Umarun, Umar, ilal madrasati, ke sekolah. Yadkhulu, Umarun, ilal madrasati, Umar masuk ke sekolah. Ya. Bapak ulangi sekali lagi. Yakulu, Umarun, khubzan. Umar sedang makan roti. Yashrabu, Umarun, labanan. Umar sedang minum susu. Yadkhulu, Umarun, ilal madrasati. Umar masuk ke sekolah. Nah, kemudian silakan sekarang kamu buka buku kamu halaman 58 sampai 59. Kerjakan bagian tugas, yaitu bagian tugas dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Di sini coba perhatikan kamu isinya. Al-ismu artinya nama. Al-amalu cita-citanya. Makanul amali tempat bekerjanya. Contohnya al-ismu namanya Hasan. Namanya Hasan. Cita-citanya jadi tabibun, dokter. Kerjanya di mustasyfa, rumah sakit. Terus Bapak kasih contoh yang kedua, misalkan di sini ada Umarun, Umar. Cita-citanya menjadi muhandisun, insinyur. Tempatnya di mana? Idaratun, kantor. Nah, nanti seperti itu kamu kerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Halaman 58 sampai 59. Oke. Bapak ulangi. Kerjakan halaman 58 sampai 59 bagian tugas dari nomor 1 sampai 10. Nanti kalau kamu sudah kerjakan, kamu foto dan kirim ke classroom. Kafaituna jurusatana fi hadzal yaum
Bapak cukupkan materi kita pada kesempatan kali ini. Arjukum anta ta'alamu bijudin wa nasyakin. Terus semangat dalam belajar. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.